yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang disebut pertama, imamun adil. Imamun adil. Pemimpin yang adil. Sebelum yang lain-lainnya. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu akan membahagiakan orang banyak. Akan membuat orang bahagia. Ada seorang khalifah. Cicit daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Memerintah tidak sampai 3 tahun. 3 tahun bukan 5 tahun. Enggak sampai 3 tahun. Mencari orang penerima zakat susah. Karena semuanya apa? Berkecukupan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia adil. Bagaimana dia adil? Sebelum dia menjadi khalifah, dia hidupnya mewah. Justru ketika menjadi khalifah, dia hidup sangat sederhana. Kebalikan orang sekarang. Sebelum menjabat, kiri, setelah menjabat, Masya Allah. Mobilnya serinya sama. Mobilnya serinya sama. Duitnya gak ada serinya. Duitnya gak ada serinya. Mobilnya serinya sama. Mobil, duitnya gak ada serinya. Saking banyak. Imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia diberi imam yang adil. Insya Allah, berdoa. Insya Allah. Amin. Allahumma. Amin. Ya. Dengan kita ikhtiar. Insya Allah. Imamun adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang muda, remaja, dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man syabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang mudanya dia dalam satu kondisi, tuanya akan kondisinya seperti itu. Wa man syaba ala syai'in. Orang yang di masa tuanya dia dalam satu kondisi, mata alaih. Dia mati dalam kondisi tersebut. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Seseorang yang meninggal dalam kondisi tertentu, dia dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Jadi kalau orang ketika dia mudanya dia baik, istiqomah, maka dia tuanya menjadi orang yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kecantol, senang ke masjid. Ke masjid bukan beban. Sebelum azan dia sudah berangkat ke masjid. Dia beli masjid merasa seperti dalam surga. Seperti ikan di dalam air. Bukan seperti burung dalam sangkar. Kalau orang munafik berada di masjid seperti burung dalam sangkar. Gak bisa diam. Pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya enggak, puter sana, puter sini. Ya. Yang keempat. Ya, pertama imam adil, yang kedua remaja, yang ketiga orang dewasa, yang keempat apa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang laki-laki yang dia pergaulannya, persahabatannya karena Allah. Karena Allah. Bukan karena pragmatis. Bukan karena duniawi. Bukan karena sama-sama satu profesi saja. Bukan sama-sama karena sama-sama bisnis. Bukan karena rekanan ini, rekanan ini. Bukan. Bukan karena satu organisasi. Bukan hanya itu.
tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpisah pun hati masih sama-sama. Hatinya sama-sama. Mungkin saja di satu saat dia bersama-sama tinggal di daerah yang sama, maka ada tugas yang satu umpamanya pergi ke tempat yang lain, tapi hatinya masih terus terpaut. Nyambung, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan seterusnya. Ya. Empat, ada empat ya. Yang kelima. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki, ya. Ini kalau disebutkan laki-laki, ibu-ibu jangan cemburu. Kok perempuan enggak sebutin? Nah, ini contoh saja. Kalau laki-lakinya begitu, apalagi perempuannya. Ya kan? Ibu-ibu kan biasa ngikutin suami. Bu, betul enggak, Bu? Insya Allah. Ya, makanya bapak-bapak ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Ya. Seorang laki-laki yang dia berinfak diam-diam sehingga tangan kanannya yang mengeluarkan, yang menandatangan, apakah itu transaksi, apakah itu transfer, apakah itu cek, tanda tangannya apa yang tangan kanannya yang mengeluarkan, yang menyerahkan, karena dia diam-diam, saking diam-diamnya tangan kiri nggak tahu. Tangan kiri tidak. Ini perumpamaan saja dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang itu betul-betul dia tidak ingin orang lain tahu. Apakah itu bahasa dengan, oh jangan sebut nama saya, sebut saja namanya hamba Allah. Ya semua orang juga hamba Allah. Ya, dari hamba Allah. Kemudian yang keenam rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Yang keenam apa yang ketujuh nih ya? Keenam. Jadi seseorang berzikir diam-diam. Enggak berjamaah, dia diam-diam. Di sini diuji keikhlasan seseorang. Pamannya tengah malam atau dia berkhulwat. Amal-amal yang sunnah itu kita disunahkan untuk melakukannya di rumah kita. Salat-salat yang sunnah itu kita dilakukan di apa, melaksanakannya di rumah kita. Afdalu salatil mar'i salatu bi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah salatnya di rumahnya kecuali salat wajib. Jadi ada seseorang berzikir khalian sendirian, enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat, apalagi kamera, enggak ada. Ini kayak kamera ini enggak ada. Fafadat ainahu, saking dia khusyuknya banjir air mata. Makanya bapak-bapak, untuk melatih ini bangun malam mujahadah, bangun malam di tengah keheningan malam, udara yang dingin, apalagi sekarang enggak, bukan udara sengaja didinginin dengan pasang AC. Ya. Di tengah kegelapan malam, orang lain tidak tahu, keluarga pun tidak tahu. Bangun. Bermujahadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah banjir air mata, dan orang yang seperti itu akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh apa ya? Ada yang ingat enggak? Hah? Naam, ini dari Ustaz Zahrudin ini. Masya Allah. Jadi rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita
yang cantik, yang kaya, yang keturunannya Masya Allah, dari keluarga yang punya harisma, yang punya prestise. Apa jawaban dia? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihis salam. Sampai belakang bajunya dibetot, istilahnya dibetot itu, ditarik. Ya, itu bukti nyata, fakta bahwa Nabi Yusuf itu bukan dia yang proaktif. Bu, kenapa nyengir, Bu? Ada kata ibu bilang, kok berani banget. Nah itulah kalau dia punya kekuasaan, apapun dia lakukan. Ya.